Kalau kita pengen ngerasa tenang, nyaman, gak khawatir, carilah jaminan Allah subhanahu wa ta'ala. Salah satu jaminan Allah itu ada di dalam sholat subuh berjamaah. Kata Nabi, siapa yang sholat subuh berjamaah, kalau laki-laki di masjid, kalau perempuan boleh di masjid, boleh di rumah, tapi tepat waktu begitu selesai azan dia sholat, maka fahuwa fi zimmatillah. Dia dalam zimmahnya Allah. Zimmah itu artinya jaminan. Kalau hari itu dia meninggal, dia dijamin gak akan masuk neraka. Jadi kalau kita pengen hidup kita itu terjamin, udah gampang, sholat subuh aja berjamaah. Hari itu kalau kita meninggal, tenang, gak usah khawatir. Aduh, saya belum siap meninggal. Udah siap kalau kita udah sholat subuh berjamaah. Kita meninggal hari itu udah siap, tapi dosa saya banyak, Allah jamin dibebaskan dari api neraka. Kalau hari itu kita belum meninggal, Allah jamin hari itu akan Allah pelihara, akan Allah cukupkan segala kebutuhan kita di dunia.